Yang ngomong ada sahabat saya Wadidawati dan Sifat Agung Yuki dan Kepilan Yuki yang ada. Kawan-kawan dan suara kumpul Halila dan rakan-rakan, saya ucap terima kasih atas kesediaan saya hadir bersama saya. Kawan-kawan juga sampai ikatan masuk ke komedi dan saya sekarang jadi salut. 10 tahun tidak boleh tani, ini kali baru boleh tani. Itu pun diorang betul sila setengah mati. Saya beritahu kepada kawan-kawan termasuk wali tani, belum saya umum mau bertani, belum lagi dia sudah larang saya tak boleh pergi malam. Takut itu semalam, dia pergi Perdana Menteri Datuk Najib, saya kami Menteri Dalam Negeri, semua kabinet Melayu Muda ada di Seram Jaya. Jadi saya sudah cadang kepada Datuk Dalam Negeri, ini hari Rabu pada kabinet ini, tak payah buat Putera Jaya, buat di Seram Jaya. Mana jawab betul-betul takut, macam mana kau mesti kasih lokal. Saya nak tanya, siapa yang boleh kasih nokau? Yang boleh kasih nokau ini toke-toke, orang besar UMNO dan kaya yang sombong atau rakyat? Saya percaya rakyat akan dapat keputusan kali ini. Saya tadi sudah petani sama lebih besar ya. Di kampung petani dia keluarkan ini banyak syarat pamphlets. Dia tunjuk, dia kata sekarang kita nak save ini UMNO punya calon, Bahasa Nasional punya calon, mesti selamatkan Melayu. Melayu sekarang sudah tak selamat. Ini Cina, ini baring pun dia kata tak baiknya. Jadi orang UMNO, orang Melayu mesti jaga, mesti selamatkan calon UMNO dalam di Peratang Paus. Karena Anwar, dia tahu baik kawan dia dengan pemimpin dia itu. Dia tak berharap lagi. Itu orang Anwar cakap. Ini politik sangat tidak sehat, tak baik. Sebab itu saya menjawab, tadi saya jawab depan orang lain. Sekarang saya jawab kebanyakan depan orang Cina. You must not agree. Kalau mau jadi wakil, inilah pakaian rakyat, baik keadilan atau kas atau baby. Kita mesti jaga, maka saya orang Melayu, saya mesti jaga Melayu, jaga Cina, jaga India, harus selamat. Orang mau kata, kita orang Melayu ini tak selamat. Saya bagi tahu dia, you tahu apakah saya orang Melayu miskin? Apakah orang Melayu tak selamat? Diangkat Melayu korak, rasuah, bodoh yang jadi ketua. Sebab itu kita juga orang Melayu mesti orang Melayu baik dan tidak korak. Orang Cina mesti orang Cina baik dan tidak korak. Orang India mesti orang India baik. Baru kita boleh pakat selamat di negeri. Baru yang lain. Ini main politik. I am surprised. Ya, saya lama dalam politik. Tapi ini kami UMNO cukup betul-betul desperate, betul-betul takut. Dia guna ini sempurna. Semua orang cakap pasal Quran sekarang. Wah, dan semua orang alim ini. Kaki curi pun cakap mau sumpah. Berapa orang yang orang mau sumpah? Rasuah orang lagi banyak sumpah. Kita semua jadi orang tak baik. Macam mana yang mau sokong angkat orang? Anwar itu dulu masuk dia dua dia ni orang sudah baik ni orang. Kayak saya kata di rumah saya dua dia ya. Jadi lima dia dengan dua dia. Tapi dia, saya berkata kepada orang lain, ketua menteri kita, dia masuk dia nak bersama.
dia curi orang mobil. Dia orang orang. Orang lain belum tahu. Dia jadi champion. Champion untuk jaga orang yang kena tindas. Dia champion anak Melayu yang tak tahu kemana. Dia ambil ini, dibuat ini, bangun, angkat tangan gula ini, kata, never mind, I will defend you. That is the leader of what you want. Saya sama defensif. You ingat saya mau minta maaf, gak baik dengan Ustaz. Cina baik dengan juga dia kawan. Cina ambil banyak-banyak tanah, mencantar satu film ini masih tidak sama kawan. Lalu begitu juga. Kalau kita tak tunggu sedikit apa sekali ini, wajib itu saya cakap dulu sedikit, saya tak tunggu sedikit kalau kita mau bicara apa? Kita boleh bicara-bicara, ini juga. Atau ini sekarang kita hari cakap apa kita takut, oh kita boleh bicara kawan. Tapi, prinsip semua mesti ini dalam paket tanpa raja, kita sudah paket. Sebab itu sudah saya tanya, saya dulu jadi wakil raja, sudah 82. Orang pematang kau, bagi sokongan yang cukup kuat. Saya banyak terima kasih. Lepas saya turut, kena pukul, kena telanjang. Masuk jail 6 tahun. Aziza dapat sokongan. 99, dulu harus sokongan cukup baik. 2004, setelah badan datang, diganti baik-baik, orang tua yang sedikit, kita masih bila tahan. Mas, 8 hari bulan baru-baru ini, majority dia cukup baik. Saya tak terima kasih, termasuk di profit, kami beri. Alhamdulillah dia tetap lawatan. Dia minta dia punya hero lawat. Jadi saya minta kawan-kawan tolong. Dia orang berikan saya melawat. Sebab apa mahu? Betul-betul kasih saya mampu dia apa saya. Dua pukul saya. Dulu sekali dia pelajar. Ini baru ini berarti sekali dia pelajar. Dulu pelajar. Ini kali dia pelajar dia nak ukur saya. Betul. Belakang pun dia korek motor. Saya kata tak nak sempat, dah tahu situ apa dia motor. Kita pun itu, Cik. Dia tak kata. Apa pasal mau kasih malu, malu saya? Apa pasal? Takut! Dia takut. Apa pasal mau bagi malu saya macam tu? Tuan-tuan, membuat saya, dia buat lain. Tak baik. Saya lawan politik. Saya kata dia ada uang, masih kontrak. Bini putra, bini putra, bini putra. Bini putra siapa? Dia punya anak, dia punya menantu, dia ada kakak. Ya, ini apa bini menantu? Ini, 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 ini. Agak, dia orang kamu tak dulu. Dulu tak mau orang kampung, orang jalan-jalan. Tak boleh. Ya kita, kalau kita tua, kita mesti jawab. Apa? You tengok, you nyata. Di sini kampung orang berkata, kampung saya jual toko. Di tepi ini, kampung Kuala Lumpur. Ini dekat dekat. Orang Melayu, saya tidak susah. Kalau kita dalam kerajaan, macam Ketua Negeri, dia kata, semua orang miskin kita tolong. Orang Melayu di Kuala Lumpur, kita tolong. Orang Cina apa? Kalau kita angkat duit kerajaan, tolong orang Melayu miskin, tolong orang Cina miskin, tolong India miskin. Itu tak ada. Saya sudah umur 61 tahun. Walaupun nampak macam 40 tahun. Saya makan bising, baiknya. Si Mali itu. Ini pakai baju, si Mali itu. Eh. Tapi, saya belum pernah dulu. Saya belajar dulu sekolah 10 di Kedah. Lepas tu high school secondary, saya pergi college. Tapi lepas sekali bodoh masuk universiti, saya mengajar di Egyptian School. Banyak cikgu saya Cina, kawan saya Cina. Saya tak kenal orang Cina, dia marah. Kalau kita tolong orang lain sikit, saya tak kenal mereka. Saya kenal banyak orang Cina marah. Bila kontrak bilion-bilion orang Melayu angkat tak pakai kontainer. Dia punya anak, dia punya bini, dia punya menantu lagi nombor satu.